totally into checking out all this stuff because it was a breath of fresh air for him. He got to hear music and new styles that he probably may have not been introduced to otherwise. And so that's like the cornerstone of our, you know, our bond is through that. I mean, to be honest, the first time I met Slipknot was because they were on the the Conan show promoting their first record. And my dad was like, wow, you guys are crazy. My kid's gonna love you guys. Halo semuanya, gimana kabarnya? Bajang di sini dan kali ini saya akan membahas berita yang lagi anget-angetnya aja nih dari dunia musik keras. Ya, yaitu tentang keluarnya Jay Weinberg dari Slipknot. Waduh, belum lama kemarin Craig John yang keluar, sekarang Jay. Apa sebenarnya yang terjadi? Entahlah. Buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe ya. Kita membahas seputar band, musik, biodata, dokumenter, alur cerita, film, dan isu menarik lainnya. Biar tidak bosan, dengan satu topik kita rangkum semua. Oke, mari kita langsung ke topik utama. Let's go. Dikutip dari beberapa media, salah satunya dari CNN Indonesia, Jay Weinberg resmi keluar dari Slipknot usai bergabung sejak 2014. Drummer itu ngengkang usai menjadi personil Slipknot menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Joy Jordison pada 2013. Kabar itu pertama kali diumumkan lewat situs resmi dan akun media sosial Slipknot. Namun pengumuman yang dirilis pihak media sosial itu terpantau sudah dihapus. Ya, seperti halnya tentang kabar keluarnya Craig Jones. Kemarin mereka mengumumkan informasi tersebut lalu menghapusnya kembali. Ya, hal tersebut terkadang membuat para fans menjadi tanda tanya. Namun atas kebenaran Craig Jones keluar itu membuat para fans yakin dengan informasi keluarnya Jay Weinberg tersebut. Meski postingan informasi itu telah dihapus. Situs resmi Slipknot itu juga sudah tak lagi menampilkan profil Jay Weinberg dalam daftar personil band hard rock tersebut. Sebuah artikel Slipknot tersebut sebagai berikut. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Jay Weinberg atas dedikasi dan semangatnya selama sekitar 10 tahun terakhir. Tidak ada yang bisa menggantikan energi asli Joy Jordison, tetapi Jay menghormati bagian-bagian Joy dan berkontribusi pada 3 album terakhir sehingga kami, band, dan para fans mengapresiasinya. Tulis keterangan resmi itu pada Minggu 5 November. Namun seperti biasa, Slipknot bertekad untuk terus berkembang. Band ini telah memutuskan untuk membuat keputusan kreatif dan berpisah dengan Jay. Sambung pernyataan resmi itu. Totally into checking out all this stuff because it was a breath of fresh air for him. He got to hear music and new styles that he probably may have not been introduced to otherwise. Jay Weinberg bergabung dengan Slipknot mulai 2014 silam. Ia menggantikan Joy Jordison, personil awal yang membentuk Slipknot bersama Saul Graham dan Paul Gray pada 1995. Joy Jordison yang hengkang pada 2013 itu berdasarkan atas alasan pribadi. Namun 3 tahun kemudian, tepatnya pada Juni 2016, terungkap bahwa Jordison menderita penyakit neurologi yang berdampak pada kemampuan bermain drumnya. Jay Weinberg merupakan drummer muda berusia 26 tahun. Dia adalah putra dari Max Weinberg, drummer street band yang digagas Bruce Springsteen. Jay bergabung dengan Slipknot melalui sebuah audisi yang dibuat Slipknot itu sendiri. Sejak saat itu, Weinberg ikut terlibat dalam sejumlah proyek musik Slipknot, di antaranya The Great Chapter 2014, We Are Not Your Kind 2019, dan The End Support 2022. Dalam album tersebut, Jay Weinberg juga terlibat tur dengan Slipknot, di antaranya dalam 2 tur konser
dunia, yakni Prepare for the Hell Tour pada 2014 hingga 2016 dan We Are Not Your Kind Tour Dunia pada 2019 hingga 2021. Sejak saat itu nama Jay semakin dikenal terutama oleh para fans, walaupun tak sehebat Joy. Ya, saya sendiri sebenarnya tidak bisa menilai siapa yang paling hebat. Namun yang saya ketahui, Joy Jordison pendiri Slipknot itu sendiri yang sudah pasti memiliki jam terbang lebih tinggi, sedangkan Jay Weinberg adalah pengganti. Namun demikian, permainan drumnya Jay tak kalah keren dari Joy. Anjir, namanya aja hampir sama, Joy Jordison, Jay Weinberg. Oke, lanjut. Dan dalam album terbarunya Slipknot itu, Jay menunjukkan keterampilan bermain drumnya sehingga pada 2022 ia mendapatkan penghargaan Metal Drummer of the Year. Meski pada 2019 tournya Jay bersama Slipknot sempat terhenti karena permasalahan manajemennya Chris Payne bersama Slipknot itu sendiri, yang pada akhirnya mengakibatkan Chris Payne keluar dari Slipknot. Yang kemudian agar tournya tetap berjalan, posisi percussion itu ditempati oleh Tortillo Man sebagai penggantinya Chris Payne. Hell and Heaven Open Air 2023 pekan lalu yang digelar di Meksiko menjadi konser terakhir Jay Weinberg bersama Slipknot. Dengan demikian, Slipknot tercatat berpisah dengan 2 personil sepanjang 2023 sebelum Jay, Craig John juga mundur dan tidak lagi menjadi keyboardisnya Slipknot. Ia hengkang setelah 27 tahun bersama band itu. Kabar mundurnya Craig John juga dikonfirmasi dalam pengumuman resmi Slipknot pada Juni 2023. Pengumuman tersebut sebagai berikut: "Kepada para penggemar kami, Slipknot mengumumkan bahwa kami telah berpisah dengan Craig Jones. Kami mendoakan yang terbaik untuk kiprah John di masa mendatang," tulis akun resmi Slipknot, dikutip dari People pada Kamis, tanggal 8 bulan 6 kemarin. Sampai detik ini pun alasan hengkangnya Craig John belum diketahui apa penyebabnya. Sedikit kutipan dari akun Facebooknya Jay Weinberg sebagai berikut: "Terima kasih kepada istriku Sol dan juga kedua orang tua, saudara kandungku serta teman bandku di Slipknot atas cinta dan dorongannya. Aku berhutang budi padamu semua, hutang budi yang tidak akan pernah bisa kubayar kembali. Kepada semua orang yang telah mendukung saya selama ini, terima kasih banyak, saya dengan tulus menghargainya. Ini bukan akhir dari semuanya, terima kasih." Slipknot kini beranggotakan 8 personil dengan Shaw Graham sebagai satu-satunya anggota asli band tersebut. Walau di beberapa tur kebelakang ini, Shaw absen di konsernya Slipknot dikarenakan istrinya sedang mendapatkan perawatan medis. Selain Graham, Slipknot saat ini beranggotakan Mick Thompson, Corey Taylor, Sid Wilson, Jim Root, Alessandro Venturella, Tortillo Man, dan pemain keyboard yang identitasnya masih belum diketahui. Meski Jay Weinberg bukan personil aslinya Slipknot, para fans dan member Slipknot lainnya juga merasakan kehilangan karena setidaknya sosok Jay Weinberg telah berkontribusi di Slipknot lewat beberapa lagu dan album hingga tour konsernya Slipknot. Dan film pun tamat. Lantas siapa penggantinya Jay Weinberg? Ah, entahlah. Tunggu saja video selanjutnya di channel 17 Junis TV. Subrek agar tidak ketinggalan konten selanjutnya. Saya pamit undur diri. Nuhun wassalam. See you guys.